Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Leslar dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Nah sahabat, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Lesti Lovers atau dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mengejutkan, inilah yang akan terjadi dengan karir Lesti Kejora di tahun 2023. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah lebih baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya di channel. Oke sahabat Lesti Lovers, kali ini ada kabar terbaru ya, yang mana datangnya dari Lesti Kejora dan sangat mengejutkan kita. Inilah yang akan terjadi dengan karir Lesti di 2023. Oke sahabat, kita langsung saja ke isi pembahasan. Karir Lesti Kejora di 2022 memang saat ini sedang ada di titik yang rendah, walaupun itu memang pendapat para netizen. Padahal yang sebenarnya Lesti di sini bukan ada di titik terendah ya. Tapi di sini Lesti sedang rehat dulu sejenak untuk memulihkan keadaan yang selama ini sedang terjadi. Dan di sini mengejutkan ya, inilah yang akan terjadi dengan karir Lesti di 2023. Salah satu penerawang mengatakan ya, bahwa karir Lesti di 2023 akan semakin memuncak. Ini terbukti kala di mana banyak sekali tawaran-tawaran yang datang kepada Lesti untuk menyanyi di salah satu stasiun TV yang sampai saat ini Lesti pun belum meng-ACC-nya. Dan sungguh di luar dugaan, karir Lesti di 2023 akan melonjak naik seperti atau melebihi di tahun-tahun belakangan ini. Ini merupakan satu kabar yang sangat menggembirakan ya bagi kita para fans Leslar yang mana selalu menunggu kehadiran sang pujaan hati untuk menghibur kita semua dengan suara emasnya tersebut. Siapa yang masih kangen dengan suara melengkingnya Lesti? Yuk kita nantikan saja kabar selanjutnya hanya di Rizky Channel. Nah sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Mimin harapkan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel. Oke sahabat Lesti Lovers, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.